Cerita sedikit tentang apa tuh color chart yang sedang dikejar. Kalau ini sih mainan kita. Ya. Color chart itu kan dipakai oleh desainer. Pada waktu dia menentukan warna. Ya. Color chart yang dulu pernah itu ya. Itu biasanya dicetak di art paper atau matte paper. Kombinasi cyan, magenta, yellow, black semuanya. Tebal sekali. Yang pernah kita bikin buku seperti yang covernya ini, ingat ya? Iya, ingat itu yang ya. Kita jual. Iya. Nah, ini kan komplit itu, komplit sekali. Ya. Tapi ternyata teknologi itu kita tahu bahwa kalau ada kombinasi warna cyan, magenta, yellow yang sama, itu kita bisa ganti dengan warna black. Oh, gitu. Makanya saya bikin ya color chart yang tidak melibatkan tiga warna kromatik cyan, magenta, yellow. Maksimum dua warna kromatik. Kalau tidak cyan, magenta, magenta, yellow, ya cyan, yellow. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan cyan-nya kan di sini nih. Ya. Yellow-nya di sini, ini magenta, ya. Ini cukup mewakili jenis warna hue atau rona, ya. Rona ya. Kalau mau lebih gelap, maka tinggal ditambahin hitam aja. Oh, tinggal nambahin hitam aja. Hitam, jadi nanti sama terakhir sampai ke hitam sekali. Ini 60% black. Ini 85% black. 85%. 100% black. Wow. Ya, bisa gitu ya. Tapi kombinasinya tetap. Cyan, magenta, yellow-nya tetap. Tetap. Ya kan. Ternyata setelah kita melakukan percobaan testing, kita ini buku ini ada 100 warna yang saya coba merubah tiga warna kromatik menjadi dua warna kromatik ditambah black. Makanya namanya 2C plus K. Dua warna kromatik, satu warna black. Ini penghematan dari dot. Ini perbedaan warna antara yang ini dengan yang ini. Ya, kita lihat ada perbedaan, tetapi tidak terlalu jauh berbeda. Ini kita ukur delta E-nya, atau perbedaan warnanya. Rata-rata sih bagus, hanya satu yang kurang bagus. Ini misalkan 3,7. Ini ada hasilnya, ya saya tulis di sini. Teorinya sebenarnya sudah lama, ya bahkan di Jerman juga sudah. Jadi buku ini juga bagaimana memilih warna 2C+K dengan Photoshop. Oh ya, Photoshop. Ini ada memilih warna 2C+K di Illustrator. Nah, kita didukung oleh desainer dan oleh pemangku kepentingan lain, ya, yang mengendorse buku ini. Antara lain, tentu SN, ya, Komite Teknik 376.